Assalamualaikum. Assalamualaikum, guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah pakai kuning, Pak. Oke. Oh iya. Madrasah itu enggak ada sekolah di pinggir jalan raya. Masuknya selalu tengah sawah, tetap gang kecil-kecil. Biasa dananya keluar sekian, dicari yang kira-kira ya, nih masuk. Harganya lumayan yang ini. Jadi enggak ada pinggir jalan raya, pinggir jalan enggak ada sekolah. Bahkan ada juga ada beberapa bangunan sekolah itu milik-milik Pemda. Sehingga bangunannya enggak bisa dibangun gak sampai, bisa. Sekarang. Gak iya, bisa. Sampai sekarang. Enggak bisa. Sampai sekarang enggak bisa karena kalau negara, beda, negara ya. Pusat itu pemerintah pusat, kalau Pemda ya Pemda perbaiki dong. Pemda yang perbaiki, dia cuma nunggu aja dia gitu. Walaupun dia mau bangun nggak bisa. Kayak ada tuh di Palmerah dekat KUA Palmerah itu punya Pemda, makanya bangunnya seperti sekolah SD yang masih pendek begitu. Iya. Ya saya ke SMK lihat, memang perlu perbaikan sekolah Pak, SMK. Sekolah-sekolah di Jakarta supaya kualitasnya naik. Makanya nanti ke depan bahasa itu harus nomor satu. Pas tanya bisa bahasa Inggris nggak? Nggak bisa. Ya belajar lagi deh. Harusnya dari kecil Pak. Contoh Malaysia tetap bahasa Melayu, tapi bisa bahasa Inggris. Contoh Filipina Pak, bahasa Tagalog, tapi bisa bahasa Inggris. Jadi pendidikan dasar kita ini juga harus dirombak juga. Artinya kita jangan alergi. Nasionalisme kita bahasa Indonesia. Nasionalisme kita itu adalah Pancasila. Kita punya Undang-Undang 45, NKRI. Kita punya nasionalisme kebinekaan kita. Orang di Jawa Barat bahasa Sunda. Orang Sulawesi bahasa Bugis. Gimana? Tapi pas kita ketemu satu sama lain bahasa Indonesia. Ketemu sama orang bule bahasa Inggris, Pak. Mau minta doanya, Pak Kiai. Semakin menjadi bangsa bermanfaat. Amin. Yang paling utama, ya. Amin. Semua biar bernilai ibadah. Insyaallah. Ya. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Terima kasih atas kehadiran. Terima kasih. Semoga okay. Semakin okay. Berkah. Amin. Amin. Izin pamit Pak Gey. Ya. Coblos nomor urut 2. Erwin Aksa, ini soal perut, Bung.